Janji bakti gugur satu tumbuh seri. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara persemayaman siap dimulai. Lanjutkan. Pasukan pasang sabur. Siapkan sabur. Pasang sabur. Sambutan Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini dalam suasana yang penuh duka, kita ikuti bersama upacara persemayaman jenazah almarhum Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Sutomo MSI yang telah dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehadiran kita di sini adalah sebagai ungkapan rasa hormat kita kepada almarhum. Untuk itu marilah kita mendoakan semoga arwah almarhum mendapat tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Saya selaku Inspektur Upacara menyampaikan ikut berbela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap teguh iman dan diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita mengantarkan kepergian almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir di TPU Sono Indah Surabaya. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pengusungan jenazah. Bahan senjata. Tanah air jaya sakti. Pasukan disiapkan. Siap. Laporan Komandan Upacara. Pembacaan riwayat hidup. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 3 Surabaya. Riwayat hidup singkat. Jabatan terakhir Patih Mabesat.
2. Pendidikan Umum S3 Militer AMN 67. Dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 5 Maret 1945, anak kedua dari Bapak Rahmat almarhum dan Ibu Sarijem almarhum. Apel Persada. Kami dan Denpom 54 Surabaya atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Dr. Haji Sutomo MSI. Pangkat Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan. Jabatan terakhir Pati Mabesat, putra dari Bapak Rahmat almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluruhan negara dan bangsa pada tanggal 14 Februari 2018 di Rumah Sakit R. Kaset Surabaya karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Surabaya, 14 Februari 2018, Inspektur Upacara Aditya Nugraha, Letkol CPM, NRP 11005204079. Pasukan Pasang Sanggur. Persiapan penurunan jenazah ke liang lahat. Kami mohon dari keluarga 3 orang untuk turun ke liang lahat. Regu salpo, sikap salpo atas. Sikap salpo ke atas. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Komandan jenazah, hormat dan dirangkul dari atas. Ayahku, pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Kamu dalam pulang rahmat Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, warga yang ditinggal diberi kekuatan iman, keyakinan dan menjadi hamba yang mulia dunia sampai akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Haji Sutomo ditempatkan di surganya Allah SWT. Amin. Tembus ribu tanah air jaya sakti. Terima kasih sekali ya. Terus bapak-bapak yang tidak ada undur mohon nanti ke rumah duka ada tas. Ini langsung ke sana. Iya. Iya. Terima kasih. Monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Berbakti menambahkan sahabat.